YouTube RM Handicraft. Untuk video kali ini kita mereview ada tempat pisau dari dua bahan kayu ya. Untuk bahannya ada yang terbuat dari bahan kayu mahoni dan juga ada yang terbuat dari bahan kayu jati ya. Yang kita skillkan ini ada yang dari bahan kayu mahoni. Untuk warna stripe-nya lebih dominan ke warna krem-nya ya. Dan di bagian atasnya ada 5 lubang. Untuk bagian depan juga ada lubang dipakai buat tempatnya sendok, garpu, ataupun yang lain. Kalau untuk bagian bawah juga ada lubang, jadi semisal pisaunya itu sudah dicuci, airnya tidak akan menggenang di bagian dalam ya. Untuk harganya juga murah banget, mulai dari harga Rp45.000 sampai di harga di Rp55.000-an aja. Untuk tempat pisau ini sudah di finishing ya, dan sudah pastinya cantik banget, warnanya juga mengkilap. Untuk referensi pemakaiannya seperti ini ya, cocok banget diletakkan di dapur biar tampilan dapur kalian makin rapi dan lebih estetik. Untuk kalian yang mau order bisa langsung via Shopee, Tokopedia, TikTok, Lazada, dan e-commerce lainnya, atau bisa hubungi WA kami. Terima kasih sudah nonton video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. See you!